Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembabaran Dhamma memberikan pandangan yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Sedama, siswa-siswi Sekolah Dharma Widya. Hari ini merupakan hari yang spesial bagi kita, umat Buddha di Sekolah Dharma Widya. Karena pada hari ini kita merayakan Hari Asada, hari yang sangat penting bagi kita umat Buddha. Hari Asada merupakan hari pemutaran roda Dhamma yang pertama kalinya oleh Sang Buddha. Pada waktu itu Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada 5 orang pertapa di Taman Usa Isipatana. 5 orang pertapa tersebut adalah Kondanya, Badia, Wappa, Mahanama, dan Asadi. Dengan dibabarkannya Dhamma oleh Sang Buddha, maka kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan pandangan hidup yang benar tentang kehidupan. Pandangan yang benar adalah sangat penting di dalam kehidupan kita, karena pandangan hidup menentukan perbuatan-perbuatan kita. Pandangan hidup kita menentukan ucapan-ucapan kita, pikiran-pikiran kita, dan juga menentukan emosi atau perasaan kita, termasuk menentukan masa depan kita. Seseorang berbuat jahat atau berbuat baik ditentukan oleh pandangan hidup yang ia miliki. Seseorang berucap yang baik atau yang buruk juga ditentukan oleh pandangan hidup yang ia miliki. Seseorang mengalami emosi yang negatif ataukah emosi yang positif juga ditentukan oleh pandangan-pandangan hidup yang ia miliki. Kalau seandainya di dalam hidup ini kita jarang mengalami kebahagiaan, kita sering mengalami emosi negatif, apakah marah, kesal, jengkel, kecewa, dan lain-lain sebagainya, maka kita harus memperhatikan kembali pandangan hidup yang kita miliki. Rubah pandangan hidup tersebut ke arah pandangan hidup yang benar. Kalau di dalam kehidupan ini kita memiliki pandangan misalnya membunuh itu adalah perbuatan yang baik, maka kita akan sering-sering melakukan pembunuhan makhluk hidup. Sebaliknya, kalau kita memiliki pandangan bahwa membunuh itu merupakan perbuatan yang buruk yang akan mendatangkan akibat yang buruk bagi diri kita, maka kita akan berusaha untuk menghindari melakukan pembunuhan makhluk hidup. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedama, siswa-siswi Sekolah Dharma Widya, karena pandangan hidup begitu penting di dalam kehidupan ini, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam hidup sehubungan dengan pandangan hidup ini. Yang pertama, karena kita adalah makhluk sosial yang pasti berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain, maka kita harus belajar untuk berkomunikasi dengan baik, menyampaikan perasaan, pikiran, atau keinginan kita kepada orang lain. Begitu pula kita harus berusaha untuk mengetahui perasaan, keinginan, dan pemikiran dari orang lain, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi kita memiliki pandangan atau anggapan yang salah terhadap orang lain. Begitu pula orang lain tidak sampai memiliki anggapan atau pandangan yang salah terhadap diri kita. Di negeri Cina ada seorang wanita, Yimei namanya, diam-diam mencintai teman karibnya Lei. Ia tidak berusaha untuk mengungkapkan perasaan hatinya tersebut. Ia simpan perasaannya tersebut di dalam hati. Sehingga Lei tidak mengetahui tentang hal ini, menganggap Yimei sebagai teman karib saja.
Suatu hari, Lei mendatangi Ime, memberitahu Ime bahwa dia akan menikah dengan wanita lain. Ime begitu terpukul, dadanya sesak, ia bersedih. Tetapi ia berusaha untuk menyembunyikan perasaannya tersebut. Dengan tersenyum, ia berkata bahwa semoga kamu bisa bahagia. Sejak saat itu, Ime sepanjang hari bersedih. Beberapa hari kemudian, Lei mendatangi rumah Ime, ingin meminta saran Ime tentang undangan pernikahannya dia. Lei begitu terkejut melihat Ime yang sekarang nampak lebih kurus dan tidak ceria. Ia bertanya pada Ime, apakah kamu sakit? Ime sambil tersenyum bilang bahwa, ah kamu salah lihat, saya baik-baik saja. Mana contoh undangan pernikahannya? Nah, Ime pun lantas melihat contoh undangan pernikahan tersebut dan memberikan saran, alangkah baiknya kalau undangan pernikahan ini warnanya diganti dengan merah muda, biar kelihatan lebih lembut. Setelah Lei mendapatkan saran dari Ime, ia pun pamitan. Ia ingin membeli perabot rumah tangga. Sepeninggal Lei, Ime semakin larut di dalam kesedihan. Akhirnya, Ime jatuh sakit. Semakin lama penyakitnya semakin parah. Akhirnya ia harus dirawat di rumah sakit, nginap di rumah sakit. Lei yang mendengar bahwa Ime sakit, setiap hari datang mengunjungi, menunggui, menemani Ime di rumah sakit. Bagi Lei, Ime itu orang yang sangat penting. Orang yang harus hadir di dalam pernikahannya dia. Lei bahkan menunda pernikahannya dia karena dia ingin Ime hadir di pesta pernikahannya. Tetapi waktu berlalu, Ime kondisinya semakin memburuk. Ia akhirnya koma. Banyak organ-organ tubuhnya yang tidak bisa berfungsi lagi dengan baik. Keluarga Ime yang melihat keadaan Ime tidak tega melihat penderitaan Ime, ingin melakukan euthanasia, yaitu menyuntik mati. Sehari sebelum Ime disuntik mati, Lei meminta izin kepada keluarga Ime untuk menjenguk Ime yang terakhir kalinya. Setelah mendapatkan izin, Lei pun masuk ke kamar Ime. Dengan sedih, ia melangkah mendekati ranjang Ime. Ia berbisik di telinga Ime, Ime, apakah kamu masih ingat dulu kita sering mencari belalang, menangkap kupu-kupu bersama? Ime, masih ingatkah kamu dulu kita sering mendapatkan hukuman karena telat datang ke sekolah? Kamu tahu, saya tidak bisa melupakan hal tersebut. Ime, kamu masih ingat dulu saya sering mengerjakan PR di rumah kamu? Ime, aku ingin kamu sembuh. Aku ingin melihat senyumanmu seperti dulu lagi. Kamu kok begitu tega ingin meninggalkan sahabatmu ini? Tanpa sadar, air mata Lei jatuh membasahi wajah Ime. Sambil memegang tangan Ime, ia melanjutkan, Ime, kamu sangat penting bagiku. Aku ingin kamu hidup. Aku bahkan selalu berdoa, bahkan berpuasa, mengharapkan keajaiban terjadi, berharap kamu bisa sembuh. Kamu tahu, kamu itu sangat berarti bagiku. Aku sangat mencintaimu. Aku sengaja mau menikah dengan wanita lain karena aku takut. Kamu tidak menerimaku. Aku takut kamu menolakku. Aku tahu kamu tidak mencintaiku, sehingga aku sengaja mau menikah dengan wanita lain biar kamu bisa memilih pria yang kamu idamkan. Ime, sembuhlah. Aku ingin kamu bisa sembuh. Ingin kamu bisa tetap hidup.
aku tidak kuat melihat pemakaman kamu besok. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedharma, siswa-siswi sekolah Dharma Media, semua yang dikatakan Lei terdengar oleh Imen. Dan beberapa jam kemudian, kekuatan cinta luar biasa. Yime menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Ia yang semula koma, kini sudah menggerakkan jari-jari tangannya. Organ-organ tubuhnya yang dulu tidak berfungsi dengan baik mulai mendapatkan kemajuan, kebaikan. Kabar baik ini disampaikan oleh dokter kepada keluarga Yime. Akhirnya, setelah beberapa hari, Yime berhasil melewati masa kritisnya. Ketika Yime sadar, ia membuka mata, ia melihat Lei berada di samping ranjangnya. Lei begitu bahagia melihat Yime akhirnya berhasil melewati masa kritisnya. Dan akhirnya di tahun 95, Yime dan Lei melangsungkan pernikahan mereka dan mereka kini sudah punya anak. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedharma, dari kisah hidup Lei dan Yime ini kita bisa tahu bahwa di dalam hidup ini kita bisa memiliki pandangan atau anggapan yang salah tentang seseorang. Sehingga kita perlu untuk bisa berkomunikasi dengan baik, belajar mengkomunikasikan pikiran, perasaan, ataukah keinginan kita dengan baik kepada orang lain. Begitu pula kita perlu mengetahui perasaan, keinginan, dan pemikiran seseorang dengan baik. Sehingga kita bisa memiliki pandangan atau anggapan yang benar terhadap dia. Itu hal pertama. Hal kedua, sehubungan dengan pandangan hidup, yaitu kita jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu, menganggap diri kita yang paling benar dan orang lain yang salah. Bisa aja kita yang salah tetapi orang lain yang benar. Kita harus mendengarkan pendapat atau pandangan orang lain dulu. Bisa aja dia benar dan kita juga benar, karena kita masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda di dalam melihat sesuatu. Karenanya, coba untuk dengarkan pendapat atau pandangan orang lain dulu, baru kita menyimpulkan benar tidaknya seseorang. Ada seorang guru yang sedang mengajar di kelas. Ia mengajar matematika kepada anak-anak yang berusia 6 tahun. Untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut sudah mengerti dengan baik apa yang ia ajarkan, ia lantas bertanya kepada seorang anak. Katakanlah anak itu Anto. Anto, kalau Bapak memberikanmu 2 buah mangga ditambah 2 buah mangga lagi, maka berapa banyak buah mangga yang kamu punya? Anto langsung menjawab, 5 Pak. Bapaknya tanya lagi. Kali ini ia membantu dengan isyarat tangan. Anto, kalau Bapak memberi kamu 2 buah mangga, 1, 2, ditambah 2 buah mangga lagi, 1, 2, maka berapa buah mangga yang kamu punya? Anto kembali menjawab, 5 Pak. Bapaknya menjadi kesal. Anto ini anak yang bodoh, belum mengerti apa yang telah saya terangkan tadi. Kemudian bapak gurunya teringat mamanya Anto pernah bilang Anto itu tidak suka buah mangga. Nah, bapak gurunya lantas merubah pertanyaannya dia. Anto, kalau bapak memberi kamu 2 buah stroberi ditambah 2 buah stroberi lagi, maka berapa banyak buah stroberi yang kamu punya? Anto langsung jawab, 4 Pak. Wah, bapaknya langsung gembira. Berhasil strategi yang ia lakukan. Nah, untuk memastikan bahwa Anto ini sudah betul-betul mengerti tentang hitung-hitungan, ia bertanya lagi kepada Anto dengan pertanyaan yang pertama. Anto, kalau bapak memberi kamu 2 buah mangga,
ditambah 2 buah mangga, maka berapa buah mangga yang kamu punya? Anto langsung menjawab, 5 pak. Bapaknya menjadi kesel, kembali kesel. Ini Anto betul-betul belum mengerti ternyata. Ia ternyata adalah anak yang bodoh. Lantas bapaknya berkata kepada si Anto, Anto, bagaimana mungkin 2 buah mangga ditambah 2 buah mangga lantas menjadi 5 buah mangga yang kamu punya, sedangkan 2 buah stroberi ditambah 2 buah stroberi menjadi 4 buah stroberi yang kamu punya? Anto lantas menjawab, karena saya sudah punya 1 buah mangga di dalam tas saya, Pak. Nah, ternyata Anto itu tidak salah. Anto itu benar, Anto itu tidak bodoh, Anto itu sudah mengerti apa yang dijelaskan oleh bapak gurunya. Bapak gurunya telah salah sangka, memiliki anggapan yang salah bahwa Anto itu belum mengerti, Anto itu anak yang bodoh. Ternyata Anto itu anak yang pintar, Anto itu mengerti apa yang telah ia terangkan, apa yang telah ia jelaskan. Nah, demikian pula bapak ibu, saudara-saudari sedama, siswa-siswi sekolah Dharma Media. Kita perlu mendengarkan pandangan atau pendapat orang lain sebelum mengambil kesimpulan, sebelum menganggap diri kita yang paling benar dan orang lain yang salah. Dengan mendengarkan pendapat, pandangan, jawaban dari orang lain, kita bisa mengerti, kita bisa tahu bahwa orang tersebut ternyata benar, orang tersebut ternyata memiliki kebenarannya sendiri, dan kita juga memiliki kebenaran kita sendiri. Hanya karena kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka terjadi perbedaan. Tetapi baik kita dan orang tersebut dua-duanya benar, ataukah siapa tahu kita sendiri yang salah, orang lain yang benar. Makanya di dalam kehidupan kita jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu, menganggap diri kita yang paling benar dan orang lain yang salah. Dengarkan pendapat, pandangan orang lain dulu, baru kita bisa memastikan siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, sehubungan dengan pandangan hidup. Ketika kita lagi mengalami emosi negatif, apakah itu marah, kesal, jengkel, pada saat itu jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Karena pada waktu kita mengalami emosi-emosi negatif, entah itu marah, kesal, jengkel, kecewa, pada saat itu kita cenderung melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang negatif. Dan kalau kita hanya melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang negatif, kita pasti akan memiliki pandangan yang salah. Kita tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas, dengan jernih, dengan baik. Kalau kita memiliki pandangan yang salah, maka keputusan yang kita ambil, langkah yang kita tempuh, bisa mengakibatkan penderitaan, bisa mengakibatkan sesuatu yang buruk terjadi. Sama seperti Ibu Siulan. Ibu Siulan ini merupakan seorang janda miskin yang hidup di negeri Cina. Ia mempunyai seorang putri yang masih berusia 7 tahun. Anaknya ini merupakan anak yang berbakti. Walau usianya masih sangat muda, masih anak-anak, anaknya ini sudah membantu ibunya menjual kue di pasar. Anaknya ini tidak pernah bermanja-manja kepada dia, karena anaknya ini mengerti bahwa mamanya bukanlah orang yang kaya. Mereka hidup dalam kemiskinan, sehingga anaknya tidak pernah bermanja-manja kepada ibunya. Suatu hari di musim dingin, Ibu Siulan ketika telah selesai membuat kue, ia melihat keranjang kuenya sudah rusak. Ia lantas memutuskan untuk membeli keranjang kue yang baru. Ia berpesan kepada anaknya bahwa ia menyuruh anaknya untuk menunggu di rumah, sementara ia pergi membeli keranjang kue yang baru.
Nah, setelah itu ia pun keluar untuk pergi membeli keranjang kue yang baru. Ketika ia telah membeli keranjang kue yang baru, ia balik ke rumah. Dan tiba di rumah, ia menemukan ternyata anaknya sudah tidak ada di rumah. Ia menjadi sangat marah. Ia berpikir, anak tidak tahu diri. Sudah tahu hidup dalam kesusahan, tapi masih aja keluar untuk bermain-main. Padahal tadi saya sudah pesan untuk tunggu di rumah. Dengan geram ia berpikir, saya harus memberikan pelajaran kepada anak ini. Maka ia pun lantas mengunci pintu rumahnya dari luar, biar anaknya tidak bisa masuk ke dalam rumah. Dan ia pun pergi menjual kue-kuenya. Setelah berhasil menjual semua kuenya, ia pun balik kembali ke rumahnya. Tiba di rumahnya, ia begitu terkejut. Ia mendapati anaknya telah tergeletak di depan pintu rumahnya. Ia buru-buru menghampiri anaknya. Ternyata anaknya telah mati kedinginan. Ia berusaha memanggil-manggil, membangunkan anaknya. Ia menepuk-nepuk, mengguncang-guncangkan badannya, memanggil-manggil dia. Ternyata anaknya tidak bisa bangun. Ia membopong anaknya masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah kembali, ia berusaha untuk memanggil anak tersebut, mengharapkan anak ini bisa sadar, mengharapkan anak ini bisa bangun. Ketika memanggil-manggil, menguncang-guncang badan anaknya, tiba-tiba sebuah bingkisan kecil terjatuh dari pakaiannya. Ibu Siulang lantas mengambil bingkisan kecil ini. Ternyata bingkisan kecil ini merupakan sebuah, di dalamnya ada sebuah kue kering yang dibungkus oleh selembar kertas usang. Dan di kertas tersebut ada tulisan anaknya. Tulisan anaknya yang masih acak-acakan, tetapi masih bisa dibaca oleh Ibu Siulang. Ternyata isi tulisannya begini, "Mama pasti lupa ya, hari ini adalah hari yang istimewa untuk Mama. Saya hanya bisa membelikan kue kecil untuk hadiah. Uang saya tidak cukup untuk membeli kue yang besar. Mama, selamat ulang tahun." Hati Ibu Siulang begitu terpukul. Ia sangat sedih. Ternyata anaknya itu sangat menyayangi dia. Anaknya itu keluar bukan untuk bermain-main. Anaknya itu keluar karena ingin membeli kue sebagai hadiah ulang tahun untuk dirinya. Ia sangat bersedih, ia begitu terpukul, tetapi tidak ada lagi yang bisa ia lakukan karena anaknya telah meninggal. Ia telah melakukan langkah yang salah, tindakan yang salah hanya karena marah sesaat. Ia melakukan tindakan yang begitu buruk. Ia mengakibatkan ia harus kehilangan orang yang ia sangat cintai untuk selama-lamanya. Nah, demikian pula Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, siswa-siswi Sekolah Dharma Widya. Pada saat kita lagi emosi, mengalami kemarahan, kejengkelan, kekecewaan, maupun emosi-emosi negatif yang lain, cobalah pada saat itu kita diam sejenak. Tunggu emosi tersebut reda, baru kita mengambil keputusan. Pada saat kita sedang emosi, kita memiliki kecenderungan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang negatif, yang mengakibatkan kita akan memiliki pandangan atau anggapan yang salah. Pandangan atau anggapan yang salah bisa berakibatkan penderitaan, penyesalan seumur hidup. Karena itu, cobalah untuk bersabar. Jangan buru-buru mengambil keputusan. Itu poin ketiga yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan pandangan hidup. Poin keempat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, siswa-siswi Sekolah Dharma Widya. Di dalam hidup ini, cobalah untuk lebih sering melihat
segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Di dalam kehidupan ini, kita mengalami hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk. Kalau kita sering-sering atau terlalu banyak memfokuskan pandangan kita pada sesuatu yang buruk, hal itu bisa mengakibatkan kita menderita. Sebaliknya, kalau kita memfokuskan diri kita lebih sering pada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka kita akan lebih sering mengalami yang namanya kebahagiaan. Baik buruknya suatu kejadian sebetulnya sangat bergantung dari bagaimana cara pandang kita. Kalau kita bisa melihat suatu kejadian dari sisi positifnya, maka kita tidak akan menderita oleh suatu kejadian. Kebahagiaan maupun penderitaan secara mental seseorang sangat bergantung pada bagaimana orang tersebut menilai atau melihat kejadian tersebut. Kalau dia melihat kejadian tersebut dari sisi positif, maka dia akan mengalami hal-hal yang baik pula, emosi-emosi yang baik pula. Karena itu, kita harus belajar di dalam hidup ini untuk lebih sering melihat segala sesuatu dari sisi yang positif. Bukan berarti kita tidak boleh melihat sesuatu dari sisi yang negatif. Sisi yang positif memberikan kebahagiaan, sisi yang negatif membuat kita lebih berhati-hati. Cuma kalau kita lebih sering melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang negatif, hal itu membuat kita akan menderita secara mental. Dan Bante yakin kita semua ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup ini. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini, biasakanlah diri kita untuk memiliki sudut pandang yang positif terhadap segala sesuatu. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang negatif, jangan sering-sering lakukan. Itu poin keempat. Poin kelima, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, sehubungan dengan pandangan hidup adalah sering-seringlah mendengarkan ceramah Dhamma, pembabaran Dhamma, buku-buku Dhamma. Karena dengan sering-sering mendengarkan pembabaran Dhamma atau ceramah Dhamma, kita akan bisa mendapatkan pandangan hidup yang benar. Pandangan hidup yang benar-benar akan membawakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Pandangan hidup yang benar akan membuat kita bisa terbebas dari penderitaan secara mental. Pandangan hidup yang benar bisa membawakan berbagai hal-hal yang positif di dalam hidup kita. Kalau kita terbiasa mendengarkan pembabaran Dhamma, kalau kita terbiasa membaca buku-buku Dhamma, kalau kita terbiasa mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, maka kita akan lebih sering memiliki pandangan yang benar tentang segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan pandangan benar akan membawakan pikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar. Dan akhirnya, karena kita memiliki pikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, kita bisa mendapatkan buah dari hal tersebut, yaitu kebahagiaan. Penderitaan kita akan berkurang dan sampai akhirnya kita bisa mencapai kesucian karena usaha kita. Kita berjuang untuk terbebas dari kekotoran batin. Nah, inilah 5 poin yang penting sehubungan dengan pandangan hidup. Yang pertama, biasakanlah mengkomunikasikan dengan baik perasaan, pikiran, dan keinginan kita kepada orang lain. Yang kedua, jangan terlalu cepat menyimpulkan segala sesuatu, menganggap diri kita yang paling benar dan orang lain yang salah. Coba dengarkan pandangan atau pendapat orang lain, bersifatlah terbuka. Yang ketiga, pada waktu kita lagi mengalami emosi yang negatif, marah, kesal, dan jengkel, jangan terlalu cepat mengambil keputusan pada saat itu. Coba diam, tunggu sampai emosi kita reda, baru kita mengambil keputusan. Yang keempat, biasakan diri kita untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Jangan
terlalu sering melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang negatif. Yang kelima, sering-seringlah mendengarkan ceramah dhamma, sering-seringlah membaca buku-buku dhamma, karena ceramah dhamma, pembabaran dhamma akan memberikan pandangan hidup yang benar kepada diri kita. Dan hal itu sangat berguna di dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita terbebas dari penderitaan. Semoga apa yang Bante sampaikan pada perayaan Hari Asada di Sekolah Dharma Widya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.